Sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Semua tenang. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم kacamata kacamata boleh enggak usah dipakai biasa aja. Silakan Anda coba kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. رأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Anda ingin mencoba lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yamudu ma'asmihi syairun fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamudu ma'asmihi syairun fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. 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 Assalamualaikum. Bismillah. Allah hayul qayyum wa natubu ilaik bin wa min jami syurur wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembalilah Anda ke pemimpin Anda dan sampaikanlah kepadanya. Cepat atau lambat saya akan hadir. Om Tiaga di dalam kekuasaan Anda di Pulau Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar dengan mengucap. Sudah sadar, Pak. Sudah sadar. Sifar, sifar. Siaga! Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwa samiul alim. Ini sadar. Oke. Dah, jangan dicium. Woi, baru masan baru. Masih baru nih sepatu. Baru tahu. Woi. Diangkat ini. Pasti kaget. Wah. Oke, dinetralin semuanya. Oh, ini salah satu ininya bukan nih. Keluarin deh. Oke, sahabat Syiar. Ternyata tadi lagi enak-enaknya ngobrol dengan Ki Jaga Keramat. Ada satu utusan dari Selat Bali. Dia memang penjaga Selat Bali ya. Memang beberapa waktu yang lalu, dan ini pun telah saya sampaikan kepada tim, bahwasanya pikiran saya ini terganggu dengan Pulau Bali. Terutama setelah saya menginjakkan kaki di Pulau Bali. Saya memang berkeinginan sekali untuk membuka sebuah tabir tentang sosok yang beberapa kali pernah datang dalam liputan-liputan kami. Ya, saya penasaran ingin mengungkap jati dirinya. Apalagi memang salah satu penguasa di Pulau Bali itu mempunyai keterkaitan yang erat dengan Joyo Wiseso. Rupanya tadi ada satu utusan yang sengaja dikirim ke tempat ini untuk menjumpai saya di tempat ini dalam rangka untuk membawa saya ke keraton di salah satu gunung di Pulau Bali. Namun syukur alhamdulillah dengan perlindungan dan pertolongan Allah, makhluk itu pun dapat dikalahkan dan kembali ke tuannya. Dan insya Allah ini semua tidak membuat gentar kami untuk melaksanakan kegiatan kami di Pulau Bali. Karena kami ingin menelusuri lebih lanjut tentang hubungan antara raja gaib di Pulau Bali dan juga raja-raja oleh para atau para sang hyang yang menguasai di tanah Jawa. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Syiar, syukur alhamdulillah kondisi sudah kondusif. Pasukan Maung juga telah kembali ke pos penjagaan mereka. Iya, dan kita akan melanjutkan prosesi mediumisasi ini. Kita akan panggilkan Dian Cepluk. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke. Ada pesan dari Mas? Apa itu? Tiba-tiba masuk ada utusan dari Naung lah. Siapa itu? Dia gak nyebutin nama, cuma katanya pernah ketemu. Terus dia bilang, ditunggu di mana? Di Pangandaran. Dia bilang, ngapain ke Pangandaran? Ini terkait... Enggak, siapa itu? Gak kerasukan tahu. Atau? Iya, kerasukan. Tadi. Si yang tadi, si itu, si siapa? Tadi. Yang kemasukan dari Bali. Tiba-tiba dia masukkan. Masuk lagi ya? Oke lah. Ini terkait Nawang Wulan, dia bilang begitu. Kita aja boleh. Sih. Habis lebaran, insya Allah. Semua habis lebaran. Lebaran nggak tahu. Ini maksud masih ada satu nih tiaran. Wah, ini mah ente di. Kok aneh? Itu dia pengen ngobrol sama ente katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh diingatkan dengan siapa lagi saya bertemu? Jaya Sena Diraga. Jaya Sena Diraga, masya Allah. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Apakah ada pertempuran tadi? Ya. Oke. Mungkin terancam. Masih terancam ya? Masya Allah. Nah, terima kasih Anda sudah datang. Mungkin Anda bisa berjaga di luar. Mungkin ada pesan-pesan lagi yang Anda ingin sampaikan? Ingatkan kepada yang lain. Agar selalu beristighfar. Oh, ingatin yang lain tuh, istighfar. Oke, terima kasih buat ingat pengingatnya, nasihatnya. Silakan Anda keluar dari raga ini dan berjaga di tempat Anda kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah.
Oke. Alhamdulillah. Ini aja ngerasa terancam aja dia. Mau backup. Oke. Oke, Dian cukup. Tadi ya. Lihat pohon nggak? Hah? Lihat pohon nggak? Yang itu? Lihat, yang itu tuh ya? Ya dibantu ya, pok-pok-pok jadi apa? Sudah. Allah saudara. Oke Mas Tian, kita mulai. Di. Jam tangannya lepas nih. Oh. Sama cincin. Tangan, sayang Mas Tian. Sayang. Aksesoris. Iya, aksesoris ente. Jatuh. Itu make di mana tuh? Bapak-bapak aman. Apa? Cincin yang lepas noh, cincin sepatu. Bukan cincin. Cincin enggak ada enggak apa-apa. Cincin taruh hilang lagi ente mental. Enggak dua. Ini aneh mual. Sudah. Oke ya. Oh, langsung ya. Udah bawa tenaganya nih, Masya Allah. Bismillah. Mas Kareman. Bismillah. Cukup, jangan banyak-banyak.
Assalamualaikum manitabal huda. Bisa kita berkomunikasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda seorang muslim yang taat. Selamat datang kalian semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Anda ini siapa? Saya Didi Wahyudi. Kami dari Syiar Dalam Gelap. Kami datang ke sini untuk mencari informasi terkait makam Gajah Barong. Datang dari jauh tampaknya. Iya, betul. Kami dari Bekasi. Kalau Anda, apa benar makhluk dari pohon yang ada di sana? Karena saya tadi coba menarik makhluk yang dari sana. Seharusnya. Saya yang berhak bertanya pada Anda. Oh begitu. Untuk apa Anda datang ke sini? Oke. Kami ingin menelusuri terkait makam Syekh Gajah Barong. Karena masih kami mendapatkan informasi masih setengah-setengah nih terkait Syekh Gajah Barong. Siapa nama aslinya, dari mana dia beliau datang dan lain sebagainya. Seperti itu. Insya Allah kami datang ke sini baik-baik. Hanya ingin mencari informasi. Ngobrol aja. Oke, kita ngobrol. Kalau Anda seorang muslim, kita ngobrol baik-baik. Apakah Anda pemimpin di sini? Oh, bukan. Lantas siapa pemimpinnya? Ada guru saya. Namanya Muhammad Hakim Bawazir, Al-Ustaz. Kenapa bukan pemimpin Anda yang menghadap saya? Masya Allah, karena saya ditugaskan oleh beliau untuk berkomunikasi dengan Anda. Apakah Anda ingin kenal dengan pemimpin saya atau guru saya? Boleh, nanti saya kenalkan. Tapi bolehkah saya tahu nama Anda? Tunjukkan kepada kami pemimpin Anda. Oke lah. Oke, ini adalah guru saya. Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Apakah Anda makhluk yang bertempat tinggal di lokasi makam keramat Gajah Barong? Anda yang berjuluk Atoilah. Anda sudah pernah mendengar nama itu? Ya. Masya Allah. Dan Anda yang bernama belum nyebutin nih. Belum, Ustaz. Bernama siapa Anda? Bangsa kami menyebut Buyut Wirya. Buyut Wirya. Oke. Berarti betul Anda berdiam diri di lokasi makam keramat Gajah Barong. Tentu saja. Dan di sini banyak sekali bangsa-bangsa kaum yang seperti Anda juga. Maksudnya? Menganut ajaran Islam. Oh, seperti itu. Yang sesungguhnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi boleh saya tahu apakah Anda, karena Anda bertempat tinggal di makam Syekh Gajah Barong, apakah Anda pernah berjumpa di masa hidup Gajah Barong tersebut? Jadi kalian ingin mengungkap tentang Syekh Gajah Barong? Betul sekali. Apa yang Anda ketahui dengan sosok Gajah Barong? Syekh Gajah Barong dulunya adalah pengikut Syekh Maulana Hasanuddin dari Cirebon. Oh, Masya Allah. Jadi beliau memang pernah dekat atau diutus oleh Maulana Hasanuddin yang pada akhirnya menjadi Raja Banten, walaupun asalnya memang dari Cirebon. Yang pada saat itu belum memeluk Islam. Oh,
Maksudnya Anda diislamkan atau Anda mengislamkan Gajah Barong? Tentu saja beliau yang mengislamkan kami. Oh, jadi Anda dimuslimkan oleh Gajah Barong. Berarti Gajah Barong memang seorang pendakwah dia? Tentu. Beliau adalah wali yang sangat terkenal. Masya Allah. Yang menyebarkan agama Islam di daerah-daerah Tiga Raksa dan sekitarnya. Oh, jadi ini termasuk Tiga Raksa ya? Pada masa itu ya, dan beliau banyak memberikan pengajaran tentang Islam. Iya. Tidak saja memuslimkan manusia, tapi sebangsa jin pun beliau muslimkan. Iya. Termasuk Anda dimuslimkan. Masya Allah. Nah, lantas selain itu kedatangan Anda, apakah untuk ziarah seperti mereka-mereka terdahulu? Ziarah, ya tadi saya sudah mengirim doa kepada Gajah Barong. Kenapa saya tidak mengetahuinya? Iya, karena kan doa diungkapkannya di hati, tidak secara fisik. Dan doa yang kami berikan tentu mungkin yang Anda lihat itu berbeda dengan peziarah-peziarah yang lain seperti itu. Tentu saja berbeda. Karena Anda tidak mengetahui, iya, saya masuk ke makam itu. Kebanyakan dari bangsa kalian datang kemari untuk berziarah. Dan mereka mengharapkan doa-doanya itu terkabul. Tentu saja. Ya, kita mengharap Allah mengabulkan segala niat hajat kita itu. Ketahuilah tempat ini. Dan tidak ada tempat yang lain. Karena Syekh Gajah Barong adalah seorang wali yang masyhur pada zamannya. Oke, oke. Tentu jika kalian berdoa di sini, membaca Al-Qur'an di sini, tawasul di sini, tunggulah hingga 40 hari. Keinginan kalian bakal terwujud tentang rukun istri. Masya Allah. Tentang martabat, pangkat, derajat, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi maksud Anda setiap kita peziarah yang datang ke tempat ini, mereka berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan dalam jangka waktu 40 hari. Iya, tadi dia ngomong gitu. Iya, dan Anda dari jauh. Terima kasih sudah datang kemari. Namun saya belum mendengar Anda berlaku ziarah di sini. Oh, seperti itu. Silahkan ziarah di sini seperti apa yang saya sebutkan tadi. Baca Quran. Ungkapkan keinginan kalian. Oh, tapi dengan baca Al-Quran dan berdoa, berdikir, serta tawasul menyebut Syekh Gajah Barong dan tunggu 40 hari. Doa itu akan terkabul. Aneh. Marketing, Mas. Hah? Marketing. Jadi harus menyebut nama Gajah Barong. Ini tempat siapa? Tentu saja. Oh. Jadi kita harus menyebutkan keinginan kita, hajat kita gitu dengan melalui dengan menyebut nama Gajah Barong. Baru itu akan dikabulkan Allah selama 40 hari. Iya, seperti itu. Maka lakukanlah bersama murid-murid Anda. Syekh Atoilah. Tapi itu saya nggak pernah lakukan itu, minta kepada kuburan. Islam mengajarkan seperti itu. Masa Anda tidak tahu? Oh, seperti itu ya. Masya Allah. Kalau saya nggak menyebut nama itu, Gajah Barong, nggak dikabulin? Tentu tidak, karena Anda berada di wilayah Gajah Barong.
Terus kalau misalnya sejarah ke di luar lokasi ini kan banyak nih makam-makam para wali. Terus saya menyebut juga nama-nama wali itu. Yang terutama adalah Syekh Gajah Barong. Dengan wali-wali yang lain yang ada di sekitar sini? Apakah Anda mengetahui siapa di antara mereka? Ya belum tahu juga sejarah aja. Tapi apa makam para wali harus seperti itu menurut Anda? Iya tentu saja. Dengan menyebut namanya? Untuk mengagungkan para leluhur-leluhur kalian penyebar agama Islam di daerah sini. Tapi Islam gak ngajarin seperti itu. Kalau berdoa dan minta hanya kepada Allah. Tentu saja kepada Allah, tapi ini di tempat mana? Makam Gajah Barong. Nah. Jadi kita harus nyebut namanya. Banyak sekali yang sudah berhasil melakukan ziarah dan tawasul di sini. Tapi tidak seperti dengan caramu. Kalau saya dengan biasa cara yang telah kami berikan. Kalau saya biasa berziarah itu karena kata Nabi itu ziarah untuk zikrul maut, untuk mengingat kematian. Kita pertama itu mendoakan apa namanya manusia yang dimakamkan di seperti itu, yang dimakamkan di tempat itu. Kita minta doa agar Allah mengampuni dosanya, menerima kebaikannya. Setelah itu kita minta kepada Allah agar mampu mengikuti jejak-jejak kebaikan yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau lakukan semasa hidupnya, agar kita pun akan mendapatkan husnul khotimah sebagaimana para wali dalam akhir hayatnya, insya Allah husnul khotimah. Setelah itu kita tafakkur, tidak ada permintaan kepada dunia. Nabi mengajarkan ketika kita ziarah ingat kematian, bukan ingat kehidupan. Seperti itu. Apakah benar engkau Syahatoilah dari barat? Betul, tapi saya nggak punya KTP-nya itu. KTP saya Muhammad Hakim. Kenapa emang? Kenapa mau pajajaran semua yang ada di sini? Saya nggak tahu juga itu mereka datang dari mana. Anda mengenal Maung-Maung Pajajaran? Berlaku ziarah kalian seperti yang kuminta. Oh tidak, saya berziarah aja sesuai dengan tuntunan Nabi. Saya berusaha seperti itu. Tidak meminta kepada makam. Tidak minta jabatan kepada makam. Ternyata Anda pura-pura Islam ini. Apa sesungguhnya sosok Anda ini? Baru terbuka sosok Anda. Pergi dari sini. Loh, tadi Anda nyuruh kita ziarah, sekarang malah nyuruh pergi. Pergi! Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda menipu saja kerjanya ini. Iya. Anda sejenis buto apa gendruwo ini? Kok banyak bulunya Anda ini? Ah! Kenapa? Apa yang terjadi? Ah! Ah! Ampun! Apa terjadi terhadap diri Anda itu? Ampun! Ampun, gak diapa-apain. Ayo berkatalah jujur, Anda ini siapa sebenarnya? Iya, aku akan bercerita dengan semuanya. Anda ingin bercerita? Ampun! Anda ingin bercerita dan menunjukkan jati diri Anda? Iya. Iya. Oke, Ki, lepas, Ki. Anda siapa sebenarnya itu?
Siapa Anda sebenarnya? Coba katakan yang jujur. Walaupun sebangsa Anda tukang bohong. Saya yang menyesatkan bangsa kalian. Masya Allah, berarti Anda seperti yang lain juga. Oke. Terus apa yang Anda ceritakan tadi adalah sebuah kebenaran itu, terutama tentang Gajah Barong tadi. Tidak. Tidak benar. Tugas kami menyesatkan bangsa kalian. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana dengan sosok Gajah Barong yang Anda katakan Anda dimuslimkan oleh Gajah Barong di masa Maulana Hasanuddin? Ia berasal dari Ciropeng. Asal dari masukan daripada Surkan Agung Tirtayasa. Oh, begitu juga dengan makam-makam yang ada di sini. Jadi sebenarnya hakikatnya menurut Anda ini mereka adalah para prajurit Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa mereka sampai ada di tempat ini? Aku tidak tahu. Coba katakan yang jujur. Karena para penjajah mengadu domba. Mengadu domba siapa? Halaman kerajaan. Kerajaan Banten maksud Anda yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Atau apakah diadu domba dengan anaknya? Betul. Betul. Dan Sultan Ageng Tirtayasa terusir dari keratonnya. Seperti itulah. Dan melarikan diri ke tempat ini. Lepaskan aku. Bismillah. Keluar dia. Macam. Kang Ucep. Masya Allah. Ini menarik sekali ini. Iya, ini ada satu apa ya? Sesuatu yang harus kita tindak lanjuti memang tentang sejarah Gajah Barong. Tadi makhluk yang masuk ke tubuh Dian Cepluk itu, dia ngaku namanya siapa tadi tuh? Aki Buyut Wirya, apa? Wirya ya? Ya, awalnya dia mengaku diislamkan oleh Syekh Gajah Barong. Ternyata setelah didesak dan ketahuan misi yang terselubung itu, beliau bercerita bahwasannya ini ada versi lain ini. Gajah Barong itu hakikatnya salah satu prajurit ataupun mungkin pendukung ya, atau yang ada di pihak Sultan Ageng Tirtayasa. Ini menarik sekali karena saya teringat ketika kita liputan di salah satu kerajaan Banten, di titik di sana itu memang pernah disebutkan adanya satu adu domba atau kerusuhan besar antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya itu. Betul atau tidaknya wallahu alam bisawab, karena ini salah satu wawasan aja, penambah wawasan. Yang jelas ya, tugas para ahli sejarah lah untuk mengungkap itu semua. Dan kita ambil hikmah dari cerita itu, terutama tentang adanya politik adu domba yang dilancarkan oleh kaum penjajah yang hakikatnya menghancurkan persatuan yang ada di dalam kerajaan Banten. Oh, ini yang dari sana kayaknya. Udah selama sendiri. Udah selama sendiri. Iya. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jajan nipu lagi. Luar biasa percakapan tadi. Loh. Anda pendengar dan mengetahui percakapan tadi? Anda luar biasa. Luar biasa gimana? Wong saya ditipu kok. Wong saya ditipu tadi. Kok luar biasa? Nah, makanya saya bilang luar biasa. Kenapa? Apa yang membuat luar biasa itu apaan itu? Karena mampu membongkar tipuan makhluk nah, tadi. Iya. Oh, seperti itulah. Tuh. Ah, saya boleh tahu Anda ini siapa? Kok tiba-tiba masuk ke tubuh mediator kami? Sebut saja Ki Buyut Sakti. Ki Buyut Sakti. Wah, ada Sakti Mandraguna jangan-jangan. Wah, tentu saja. Waduh. Apakah Anda bertempat tinggal di lokasi ini juga? Oh, bukan. Makanya saya sangat mengagumi Anda, sangat luar biasa. Di mana tempat Anda kalau begitu, kalau bukan di sini? Oh, tentu saja cuma dekat. Dekat sini? Iya. Boleh. Dan itu sangat berbeda sekali dengan tempat ini. Berbeda sekali. Malah lebih mulia. Lebih mulia tempatnya. Maksudnya Anda bertempat tinggal di makam keramat juga? Iya, seperti itu. Marketing juga. Makam keramat mana yang Anda maksudkan itu? Tentu saja keramat Buyut Sakti. Yang dimaksud dengan 1001 wali. 1001 wali. Oh. Anda mengenalnya ternyata. Oh, bukan 101 tapi 1001. Masya Allah. Nah, untuk itu Anda sudah yakin tentang cerita tadi. Betul. Bahwa di sini bukan apa-apanya. Berarti yang apa-apa di mana? Di tempat kami lebih mulia. Seperti itu. Oh, jadi di tempat Anda yang lebih doanya dimakbulkan begitu? Ya, tentu saja karena di tempat kami lebih suci, lebih walinya lebih banyak gitu. Walinya lebih banyak dan ya seperti itu disebut sebagai 1001 wali. Masya Allah. Adalah sebuah perkumpulan penyebar agama Islam zaman dahulu. Berarti semua wali ada di situ semua itu? Semua itu. Ada. Oh, kalau saya misalnya mau ziarah ke makam Kuncung Putih ada? Ada tentu saja. Ke makam Akilodaya ada? Anda berhadapan dengan siapa? Ki Buyut Sakti tadi ngomongnya. Ki Buyut Sakti. Bukan. Wah, bukan. Lantas siapa Anda sebenarnya ini? Wah, ini mulai ini nih. Untuk Anda ketahui. Anda punya nama? Di wilayah kami. Kenapa? Banyak sekali yang mendatanginya. Oh, makam Ki Buyut Sakti? Ya, tentu saja mereka berpedoman bahwasanya alam semesta itu mempunyai pusar. Alam semesta mempunyai pusar, pusat, oke. Langit mempunyai pusar. Hmm. Lautan mempunyai pusar. Bumi mempunyai pusar. Bahkan negara kalian juga mempunyai pusar. Dan tentu saja pusar daripada tempat ziarah adalah tempat kami. Oh. Maka dari itu Anda luar biasa sekali. Luar biasa ya. Mampu mematahkan apa-apa pembicaraan-pembicaraan mereka di sini. Wah. Untuk itu datanglah ke tempat kami bersama murid-murid Anda. Oh, tapi di sini nih lebih menarik, tadi ditawarkan 40 hari makbul. Nah, di tempat Anda berapa hari kira-kira? Allah mengabulkan doa hambanya. Itu hambanya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Jadi nggak ada. Yang penting keyakinan mereka. Keyakinan. Jadi kadang nggak berada di tempat yang sangat
tepat? Diyakini juga. Oh gitu. Maka dari itu Allah akan mengabulkan permintaan. Oh seperti dalam sekejap pun. Dalam sekejap. Yang penting yakin dan di tempat yang betul, gitu. Tentu saja. Masya Allah. Maka dari itu, saya sarankan kepada semuanya, kepada Anda juga, untuk hadir di tempat kami. Oh, seperti itu ya, berziarah di tempat Anda. Iya. Masya Allah, apalagi ada 1001 wali di sana. Betul. Itulah yang istimewanya. Terus Anda ini siapa tadi? Katanya nama Anda bukan itu. Anda punya nama lain atau gimana itu? Banyak sekali yang menyebut di sini. Ada tempat Akiludaya. Anda tahu. Apa? Akulah Akiludaya. Anda Akiludaya? Iya. Akiludaya itu kan rajanya Maung. Memang saya rajanya Maung. Oh, Anda raja Maung. Saya berasal dari negeri Patuha. Dari negeri? Patuha. Patuha. Weh, memang Lodaya dari sana asalnya itu. Lah itulah saya. Masya. Kenapa Anda tidak percaya? Anda berarti makhluk Anda yang... ini sebenarnya dari mana? Saya dari Bekasi. Cuman menarik, Aki Lodaya kan banyak orang cari itu. Anda tidak percaya dengan keberadaan Aki Lodaya di sini? Ya tentu saja tidak percaya karena... Apakah Anda percaya kepada Akiludaya yang lain? Iya jelas. Lah. Mau saya panggil Akiludaya? Ini makanan. Boleh, silahkan panggil. Silahkan panggil. Kalian ini tidak percaya. Bukannya tidak percaya, kita udah biasa ngobrol sama Akiludaya. Tiba-tiba ada yang ngaku Akiludaya juga. Ini kan aneh. Dia itu Sang Hyang itu. Nah sekarang nama aslinya Akiludaya lah, coba. Lodaya itu kan gelar. Lala Roga Kusumadiraga itu adalah aku. Kalian ini tidak percaya. Wah, asli loh. Hah? Asli. Yang masuk ke sadi palsu. Kita aduin aja udah. Apa ini? Ya saya coba panggil ya, saya pengen tahu deh yang asli yang mana nih. Anda boleh lihat. Silakan Anda menghadap ke depan Anda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini siapa yang asli? Apakah Akiludaya di atas sana atau diri Anda? Silakan Anda bercakap-cakap. Oh, oh! Ampun. Jadi sini saya. Siapa yang asli ini? Ampun saya. Kenapa Anda minta ampun? Anda kan Akiludaya. Bukan. Bukan. Dan tempat Anda lebih makbul. Ampun saya. Waduh, Anda cari gara-gara aja jadi makhluk tuh. Hah? Iya. Iya. Bawa iki. Saya baiklah. Iya. Ampuni saya. Terus gimana dengan tawaran Anda? Saya disuruh sama murid-murid saya datang ke tempat Anda itu. Saya salah beradaban. Aduh, ada ini. Ampun saya. Biarkan saya pergi dari sini.
Nanti Anda melakukan tipuan kayak gitu lagi. Tidak. Hah? Tidak, ampun, ampun, ampun. Anda ikut aja ya. Ikut. Ya, nanti pemimpin saya, pemimpin saya marah-marah. Mencari saya. Ampun, saya gak mau ikut. Gak mau ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini atuh. Oh, seperti itu. Tapi saya khawatir kalau Anda tidak ikut kami, Anda melakukan seperti ini lagi. Nanti ngaku sebagai Jaya Dharma, ngaku sebagai Lodaya, Kuncung Putih. Ampun, Kuncung Hidung ada di sini juga. Saya tidak akan melakukannya lagi. Anda ikut aja ya. Ajak langsung Eki. Ajak langsung. Ampun. Ki, ajak aja udah ke ujung kolot, ini bahaya juga. Bahaya, Jang. Ampun, lepaskan saya. Ngaku, saya ngaku, ingin pergi. Hidung lagi. Maaf, Jang. Ah, gak apa-apa, udah bawa aja Ki. Urusannya nanti maki lo. Tidak, dayang. Saya tidak mau. Bagaimana dengan pemimpin saya? Ya, amat. Anda sih lagi yang ngaku nih kayak begitu. Promosiin, promosiin. Iya. Ampun. Banyak kayak begini. Tapi ini Si Buwali. Si Buwali kan? Gitu. Pites, jangan udah bawa aja sampai tahu bisa dimuslimin itu di ujung kolong. Bawa aja kita penjara aja di sana. Ki, bawa dia tuh, Ki. Cabut dia tuh, cabut. Siap, Jang. Hah? Cabut deh. Ampun. Izinkan saya keluar. Ya, Anda ikut tapi keluar ya. Oke, Ki. Nanti bawa aja itu ke ujung kulon. Bawa, kita, Jang. Kita interogasi aja. Sampai tahu nanti juga ke depannya kita bisa menyadarkan pemimpin mereka melalui dia itu. Nah, biarkan jadi misi kita nanti itu. Iya. Karena ini kan udah jadi bukti kita nih. Dia udah mulai nipu. Terutama makhluk yang tadi juga tuh yang pertama tuh sama. Jadi kayaknya masing-masing tempat, tempat ini, tempat itu bersaing ini. Agar memperebutkan para peziarah. Enggak, muncul. Iya, makhluk-makhluknya ini yang tadi bilang kekuasaan itu mungkin tuh. Ngeluaskan wilayah. Yang masuk ke siapa tadi, Jang, Kipli apa tuh? Cepet-cepet Banten Pajajaran satukan. Iya kan, kita nggak bisa paksa juga. Kita kan mengikuti air mengalir, nggak bisa dipaksakan. Ini bawa, Jang. Bawa aja udah ke sana deh. Eh, kasih tahu ke Aki Lodaya deh. Ya, yeah? Oke deh. Saya hargai udah masuk. Ya, yeah? Mudah-mudahan kita ketemu lagi nantinya. Oke? Okay? Oke, okay, Ki. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lu syok semua teman-teman. Dia serat dulu gak apa-apa. Dia sama dikeluarin paksa ini. Bisa dihadirin lagi. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayya ya qayyum. Wala takilna ila antusina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Oke. Cerita yuk. Nah, ada gerak-gerakin. Ah. Ya, sip. Belum. Susu dan pecah belakangnya. Kesilahan buat tidur.
Arfa belum? Arfa belum. Arfa sudah istirahat katanya. Arfa. Siap. Apa? Tadi ya. Udah tinggal masuk aja, Mas. Sunda. Hati-hati dia. Siap. Agak ke sana lagi bisa enggak, Di? Udah masuk kan? Wah, ini terlalu jauh kayaknya nih. Kesini dia kesan, awal aja dia. Oke. Okay. Assalamualaikum man tabi' al-huda. Sepertinya Anda sudah tidak sabar sekali ingin berkomunikasi dengan kami. Ada apa gerangan yang membuat Anda ingin berkomunikasi dengan kami? Sepertinya Anda datang dengan amarah. Bisa disampaikan kepada kami? Utusan Laut Merah. Di. Utusan Laut Merah? Siapa yang Anda maksud? Majur ini. Apakah yang Anda maksud Syekh Athaillah? Mahjur ini leh. Suruh maju maksud? Kenapa? Suruh maju ke sini katanya. Ada apaan? Gak tahu ini. Siapa Anda ini? Apa awakmu? Isi ngenali. Mas Hendro? Cuti. Poror ini. Ada apa dengan tiga ketek tersebut? Harap tak boleh nih. Oke, tenangkan diri Anda.
tenang. Apa? Standby aja. Mau Anda pulangkan? Anda pulangkan kemana? Gunung Prau. Gunung Prau. Oke. Apa awakmu sopan ngadepi aku ning kono? Lah ya sopan lah. Anda ini siapa? Manusia lebih tinggi dibanding makhluk sebangsa Anda, walaupun Anda memiliki kedudukan yang tinggi. Di bangsa Anda. Saya tahu Anda ini siapa. Reneo. Boten. Boten apa? Siapa yang perlu dia yang datang? Oh, ngono. Lah iya seperti itu. Oke. Saya suka ini. Tak cukup nang otak ke bocah iki. Apa? Apa yang Anda akan ambil itu? Anda berarti melakukan sebuah kezaliman. Ora. Namo. Pengetahuan ini bocah iki sing tak cukup. Apa? Urusan Anda kan dengan saya, bukan dengan bocah yang Anda masuki tubuhnya. Jangan melakukan kezaliman kalau Anda mengaku sebagai makhluk yang baik. Kesatria ora pernah lakukan kezaliman sebuah omong. Iya, awakmu sopan. Aku wis nyeluk. Yuk mereneo. Kedatangan Anda bukan kami panggil. Anda datang dengan sendirinya menghadap kepada kami. Ora ono jenenge. Aku ngadep ning bangsa manusia. Apalagi saya sebagai hamba Allah. Tidak mungkin saya mematuhi bangsa Anda itu. Iya. Pirang atus tahun aku senjogo. Mau diremeh nih bocah koyok kowe. Walaupun hidup Anda sudah ratusan tahun, Anda pun tidak boleh meremehkan manusia. Orang remeh nih. Aku wis nyeluk. Itu nih aku orang nyeluk. Iya. Tapi apa hak Anda untuk memanggil saya dan datang di hadapan Anda? Rungokno. Aku rambelani siro. Aku merenjogo apa sing tanggung jawabku. Oke, bagus. Kita lakukan sesuai dengan kewajiban kita. Ojo ngerusak tatanan tanah Jawa. Tidak sama sekali. Kami melakukan kewajiban kami sebagai seorang muslim. Walaupun Anda disegani oleh bangsa Anda, wahai Anantasena, tapi saya tidak bisa diperintahkan oleh Anda. Rungok no manungso. Nek ora ono aku ikatan karo tanah Jawa lan opo sing pendahulumu iku ora bakal aku meru ora sudi. Maksudnya oke. Hei, apa masalahmu sebar? Mulai kono bangsa manungsa isone mung rusak. Bangsa Anda bisa aja menyesatkan. Ora bangsaku. Bangsaku kesatria. Ora koyo laran-laran.
apalagi manusia yang beriman kepada Allah, sehingga akan mungkin merusak alam. Iman bu ucap neng lambi. Neng hati imanmu neng di. Dari mana anda tahu hati saya? Wongso ku iso. Wah. Delok sing ra iso ditelok. Apa yang saya ucapkan raso dalam hati saya coba? Kalau anda memang bisa mendengarkan ucapan hati saya, awak kurang ucap apa-apa. Wah, saya ngucap onto seno jelek. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.